daripada Chinese Taipei, Chen Hunling dan juga Wang Chilin. 2016 jadi Johan Bitburger Open mengalahkan pasangan daripada Jerman. Paksa berpuas hati dengan pingat perak pada sukan C yang lepas berlangsung di Kuala Lumpur. Tunduk kepada pasangan daripada Thailand, Kitty Nuopong Kedren dan juga The Chapel. Puap menukar shuttlecock ke-6 pada set kedua. Sangkut tadi, lepas dan percaya diambil. Cantik drop shot backhand yang diberikan oleh Yusin. Tidak terjawab pasangan dari Jepun. Miscommunication juga. 3-1 untuk pasangan Sonoda Kamura. Keluar mata untuk Malaysia. Sipi-sipi sahaja. Attacking play yang baik ditunjukkan oleh Sonoda dan Kamura. Dapat membaca gerak-geri Teo dan juga Ong dengan baik pada set. Keluar Iyi. Tersilap membuat tolakan dari smash. 7-5 untuk memberikan mata kepada Sonoda dan Kamura. 8-5. Oh, cantik attacking play yang dibuat oleh Ong dan Teo. Terpaksa bertahan Sonoda dan Kamura dengan smash-smash yang dibuat. Akhirnya Teo Iyi mengambil peluang di depan net untuk memberikan pasangan negara satu lagi mata. 6-8. 7-8. Tolakan jauh kali ini untuk Sonoda. 8 sama menyamakan kedudukan. Ayuh Malaysia ku. Ayuh Teo dan Ong. Cantik dari pukulan tinggi yang diberikan kepada pemain-pemain Jepun. Tidak mengambil peluang dengan baik akhirnya dengan satu smash yang sukar untuk dikembalikan oleh Sonoda, yang merupakan pilihan ketiga temasya Sukan Asia yang sedang berlangsung di Jakarta. Cantik smash demi smash yang diberikan akhirnya berjaya dijawab dengan baik. Pukulan backhand cross court Teo Iyi yang banyak menyumbangkan mata-mata penting buat negara. 11-9 kedudukan sekarang ini dengan set pertama. Bergu campuran The Chapel
dan juga subsiri daripada Thailand menentang pasangan daripada Hong Kong, Tan Chung Man dan juga Si Ying Swat. Servis over sekarang ni, mata kembali ke Jepun. Servis 10-12. Masuk. Tersilap kira saya rasa untuk KOE. Error. Mata untuk Jepun. Keluar. Memangnya sukar untuk dikembalikan dari smash di depan jaring itu. Jumping smash pula tu. Penasib baik tadi walaupun memberikan bola di bahagian depan jaring, tetapi pasangan dari Jepun tidak dapat membuat finishing yang baik dan akhirnya sangkut pukulan yang dibuat. Semakin hampir untuk menamatkan set kedua dan juga menamatkan perlawanan untuk mara ke peringkat suku akhir. 14-16. Servis saling bertukar tangan. Cantik. Satu lagi mata. 18-15 untuk Tio dan Ong. Rally yang agak lama akhirnya tersangkut di bahagian tengah jaring. Gelanggang ketiga di Istora Senayan. Cantik. Ong Yusin membuat smash terkena dengan bahagian jaring. Menyukarkan lagi keadaan untuk dan akhirnya sekarang ini 20-15 match point untuk pasangan negara. Oh, masuk. 16-20. Pukulan dami tadi yang dibuat bijak Kamura. Seperti ingin menolak ke belakang. 16-20 masih lagi match point untuk pasangan negara Ong dan Tio. Dua-dua shuttle kita jatuh tetapi dua dapat bangun. Semangat juara yang tinggi akhirnya tidak dapat mengembalikan drop shot yang diberikan. Menunjukkan pertahanan yang baik tetapi kali ini kedua-duanya sedang menunggu di bahagian belakang gelanggang. Menunggu sahaja smash-smash yang diberikan tetapi akhirnya Kamura bijak membuat. Cantik akhirnya kemenangan buat Tio dan Ong. Pasangan negara mengalahkan Sonoda dan Kamura daripada Jepun yang juga merupakan pilihan ketiga. Memangnya satu keputusan yang sangat baik untuk kontinjen negara di mana Tio dan Ong akan mara ke peringkat suku akhir. Lihat sekali lagi bagaimana
Pukulan yang diberikan kepada Sonoda sukar untuk dikembalikan. Set kedua 20 minit diperlukan untuk menundukkan pasangan daripada Jepun ini. Keigo Sonoda dan Takeshi Kamura. Straight set. Ong Yusin dan juga Tio Iyi mengalahkan pasangan dari Jepun, Kamura dan Sonoda. 21-14. 21-17.